Wis lah. Sampeyan kok lagi teko? Iya, ngampiri sandise. Beres dadi karep kok. Masya Allah, beres endi? Ya matematika toh. Wah, ya durung, nah, sampeyan? Ya durung. Wah, wis tak tebak. Sopo sing wis garap PR matematika? Durung toh. Ayo, ayo. Ya durung, kok. Nah, sampeyan? Ya padha durung. Syafiqah Hayya Rahman namaku, umur 11 tahun. Sekarang duduk di MI Al-Islam Pare. Ada banyak cerita sepanjang saya bersekolah di MI Al-Islam Pare ini. Yang tentu saja, cerita-cerita tersebut telah merubahku menjadi Aira seperti saat ini. Tak pernah terfikir awalnya untuk menghadirkan piala-piala ini di rumah. Namun berkat bimbingan guru di madrasah yang luar biasa yang belum pernah terfikir dan banyak siswa juga menginginkan itu dapat aku raih. Juara tartil di tingkat kecamatan saat kelas 3 dan 5. Juara 1 tartil di tingkat kabupaten beberapa waktu yang lalu. Medali emas untuk Olimpiade IPA tingkat nasional. Dan yang terakhir, semifinal kompetisi Sains Siswa Muslim. Dengan capaian saya saat ini, saya semakin optimis untuk lebih ingin mengembangkan diri. Masih panjang jalan yang harus saya tempuh. Terima kasih kepada segenap guru yang telah memotivasi dan memberikan bimbingan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazirah SPDI SPD, Kepala MI Al-Islam Pare Kranggan Temanggung, Jawa Tengah. MI Al-Islam Pare berdasarkan izin operasionalnya berdiri sejak tahun 1978. Namun hingga tahun pelajaran 2016-2017 tidak mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Setelah kami cermati, ternyata penyebabnya adalah yang pertama, kurang disiplinnya antara siswa dengan guru. Yang kedua, tingkat kenakalan peserta didik sangat tinggi, bahkan sering terjadi bullying dalam kesehariannya. Yang ketiga, minimnya prestasi di MI Al-Islam Pare. Sehingga dampak terburuknya adalah minimnya minat masyarakat terhadap MI Al-Islam Pare. Untuk itu, saya selaku Kepala MI Al-Islam Pare yang dilantik pada bulan Januari 2017 merasa tergerak untuk membuat sebuah terobosan baru, baik di bidang akademik, non-akademik, maupun di bidang keagamaan. Pada bidang akademik, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengadakan ekstra jari matika supaya anak-anak bisa mahir dan mampu berhitung dengan cepat.
Langkah kedua, untuk mengejar prestasi supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, maka perlu adanya pembimbingan olimpiade. Dan terbukti, pada awal tahun 2022, MI Al-Islam Pare mendapatkan medali emas di ajang kompetisi nasional. Selain itu, MI Al-Islam Pare juga masuk dalam semifinal KOSMI Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia. Dan semoga bisa masuk final. Good morning, student! Good morning! Welcome to English class! We are listening by Aira for oration. Dan selanjutnya, supaya siswa-siswi MI Al-Islam Pare mampu dan bisa menghadapi tantangan zaman, maka kami adakan mahkamah bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Pada Mahkamah Bahasa Inggris diharapkan peserta didik mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris. Untuk bahasa Jawa, kami membiasakan peserta didik berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Jawa pada hari Kamis. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar, maka kami berupaya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Di bidang literasi, kami telah bekerja sama dengan Perpustakaan Daerah Temanggung dan redaksi majalah Anak Putra Cendekia. Untuk menghadapi tahun ajaran baru, apakah ada inovasi-inovasi supaya nanti anak-anak tidak bosan di kelas? Atau misalkan ada ide-ide dalam belajar di kelas atau ide-ide yang sekiranya bisa menarik untuk pembelajaran? Monggo. Nah, senang itu butuh sekali peragam. Contohnya mengenai rotasi, revolusi, itu kan kalau menggunakan bola, kemudian membuat tata surya gitu ya, praktek. Nah, pengennya itu kalau ada alat peraga yang praktis sehingga guru yang melibatkan anaknya ya, guru tinggal menerangkan, siswanya juga bisa mempraktekkan. Untuk pembelajaran matematika Bu, di samping butuh memang alat peraga juga. Nah, untuk kelas bawah juga itu butuh mini game. Ya, jadi misalnya kan contohnya, tidak hanya menerangkan di depan papan tulis gitu. Contohnya misalnya untuk melatih penjumlahan dan pengurangan anak-anak, kita bisa bikin tabel kayak semacam sudoku itu Bu. Yang bisa yang ke bawah nanti ditambahkannya hasilnya berapa, yang kesini berapa. Jadi asik, secara tidak langsung bisa tapi tidak monoton. Tapi, tapi dia tidak tahu kalau itu tuh melatih perhitungan mereka. Secara tidak sadar. Nanti kan dibikin cepet-cepetan siapa yang paling bisa mengumumkan nanti. Jadi kayak kompetitif, punya jiwa kompetitif juga. Bagus. Untuk pembelajaran kelas 5, khususnya bahasa Inggris, kita akan mengadakan outing class atau anak-anak nanti akan belajar bahasa Inggris, mengenal benda-benda di sekitar mereka tapi di luar kelas dengan menghafalkan kosakatanya. Jadi mereka sudah menghafal banyak sekali kosakata, lalu mereka menyebutkan kembali dengan menunjukkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi istilahnya tidak monoton, hanya ada di kelas-kelas. Nanti untuk yang agama, karena kita juga sudah terbiasa di apa nggih? Pembiasaan di pagi hari, nanti bisa dicek lagi untuk di mata pelajaran fikih ya. Nah, itu. Untuk bahasa Arab, usulan Ibu, kan di sini ada yang murid kurang, misal kurang pendengarannya, kita membuatkan peraga bahasa Arab, semisal buah-buahan, itu kan ini ntar gambar buah, sininya bahasa ada Arab, tulisannya. Ada tulisannya bahasa Arab, terus bawahnya bisa pakai bahasa Inggris, terus bawahnya lagi Indonesia, bahasa Indonesia, kan memudahkan. Terus yang untuk kelas 1 juga kan, semisal kelas 1 yang dari TK bukan RA, TK kan belum mengerti bahasa Arab, jadinya kan untuk kelas 1